Janana dil se dur, janana dil se Mas Otik tuna ayam asal sejak tahun berapa, Mas? 2019 akhir ya. 19 akhir. Prospek tidak, Mas, untuk ternak ayam asal ini? Paling prospek ayam asal. Paling prospek ayam asal harga anakan sampai berapa, Mas? Ya, 2 juta, 2 setengah umur 1 2 bulan. Per ekor ya. Kalau untuk pengiriman bisa toh, Mas? Bisa, kita bantu sepenuhnya selama ada jalur yang sampai tujuan pembeli. Mantep banget. Nah, ini kawan-kawan kita lagi di tempat Mas Otik Red Breeder. Ya, bagi yang minat nanti langsung bisa aja beli beliau. Ada ayam cemani, ada ayam indio, ada juga ayam asal Black Parrot. Nanti coba kita cek penampakannya ayam asal Black Parrot. Mungkin Mas Otik ada pesan-pesan untuk para ini peternak ayam asal. Karena memang perawatan berbeda, Mas, ya, dengan ayam lain. Ya, sedikit agak beda, lebih rumit dikit. Ya, Mas, dengan hasilnya. Oke. Nah, kita langsung lihat ayam hasilnya, kawan-kawan. Melakukan ini sih, rumit banget. Ya, nah, ini ayam hasilnya. Ini memang tidak, ini, Mas Otik, ya. Apa? Kurang, tidak begitu jinak, ya. Iya, memang seperti itu. Karakter ayam hasil memang... Ya. Ini kawan-kawan, karakternya ini memang ya seperti yang sering kita sampaikan, tidak bisa sejinak ayam samo, Mas, ya, untuk ayam asal ini, ya, karena karakternya memang seperti itu. Dan ayam asal Black Parrot ini merupakan salah satu ayam asal tertua, ya, Mas, di dunia, ya, ras tertua. Nah, yang perlu kawan-kawan ketahui juga, ini anaknya keluar warna-warni, Mas, ada putihnya juga, ya, ada. Lahir warna macam-macam. Warna macam-macam. Oh, berarti kalau untuk ayam asal tidak harus beli pacok putih, nanti biar anak putih enggak, Mas, ya? Enggak. Nenek moyang-moyangnya kan banyak warnanya. Oh, gitu. Ada putih. Makanya sampai anak-anakannya enggak mutlak satu warna seperti induknya. Nah, ini lagi full rebung ini, kawan-kawan. Ini kalau bobotnya sekitar berapa, Mas? Ini besar banget ya, Mas? 5 kiloan, ya. Wah, ukurannya ini 5 kiloan, kawan-kawan. Jadi memang yang big size atau biasa yang dikenal dengan jenis-jenis Tamil, ya, asal besar, ya. Nah, ini. Mantap banget ini. Nah, ini kawan-kawan kita lihat paruhnya sangat cakep sekali ayam asalnya ini. Wah. Keren. Nah, untuk yang tipe-tipe besar seperti ini dikenal dengan jenis Tamil Nadu, kawan-kawan. Ukurannya yang jumbo-jumbo. Ini sudah ready di Red Breeder Cak Sotik. Nanti kita juga lampirkan untuk anak-anak akannya. Nanti silakan kawan-kawan kunjungi Facebook Red Breeder atau As Sotik atau Cak Sotik, nanti kita tandai, ya. Pokoknya terus beternak, jangan patah semangat, karena ayam asal ini ayam yang sangat unik untuk kita kembangkan, dan memang untuk perawatannya tidak semudah ayam lainnya. Banyak peternak yang sudah mencoba mengembangkan ayam asal Black Parrot seperti ini, hanya saja yang bertahan hanya beberapa. Semoga ayam-ayam kita diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam proses penjualan. Nah, ini kita lihat kakinya sangat mantap sekali, dan ayam ini keren pokoknya, kawan-kawan.